Wah, masuk lagi trontonnya tuh belakang. Langsung masuk tol. Skema ini tuh. Halo teman-teman, lanjut lagi sekarang masuk ke bagian kedua dari trip saya bersama bus Al Hijrah untuk kelas Sweet Family. Nah, di bagian ini kita mulai dari terminal Kampung Rambutan dan sekarang kita akan menuju terminal Pondok Pinang dan terminal Polis Pelawat. Nah, selamat menyaksikan. Kita masuk terminal Pondok Pinang. Awas bu. Terus ujung, masuk pelan sedih. Oke, ini kita sudah sampai di terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ini kita menaikkan penumpang ya di terminal ini, terminal yang cukup ramai penumpangnya. Jadi teman-teman yang mau naik Al Hijrah bisa dari terminal ini ya. Ini agennya nih ya. Di mana nih agennya, namanya ada di mana nih? Sembodo Pangeran. Iya dong. Ini agen Al Hijrah nih teman-teman. Ya, nah, ini nomor teleponnya nih, silakan dicatat. Agen Al Hijrah ya. Berapa penumpang sini? Hari ini aduh lupa saya, Bang. 10. Lebih, Bang. 20 orang lebih. Oh, gokil. 55-nya masuk sini, 55-nya. Masuk 55 unitnya sini. Ini yang pertama nih. Nah, ini yang pertama. Masih ada 4 di rebutan tadi. Ya, oke. Siap. Mantap. Ini, alhamdulillah. Ini agen Al Hijrah ya. Tadi nomor teleponnya udah saya spill tuh ya, loketnya ada di nomor ke-29, teman-teman tinggal datang aja, persis di deretannya Mahardika tuh ya. Nah, jadi teman-teman ya, Al Hijrah ini ada dua kelas, kelas Lecrace 30 seat dan Sweet Family 35 seat ya. Alhamdulillah ya, perjalanan. Ah, masuk lagi teman-teman. Nah, ini unit kedua teman-teman ya, unit kedua kita yang pertama akan masuk ya, Pondok Pinang ya. Ini unit keduanya teman-teman, lubu basung ya, sudah ada dua unit ini. Mangga dua gelarnya, Mangga dua Pokamba. Segera menaikkan penumpang. Tadi informasi dari agen 20 penumpang lebih naik dari Pondok Pinang. 5-5-nya akan masuk hari ini ya. Yang Osor ada 4 unit, yang Scania 1 unit. Dua-dua fasilitasnya masuk, dua kelasnya masuk dua-duanya ya. Informasinya kita akan konvoy ya. Kita akan segera konvoy teman-teman. Dikunci, oke, langsung jalan kita nih, ya, cepet ya, langsung berangkat. Oke, langsung ambil penumpang dan kita berangkat. Thank you.
usia nggak lu ya? Usia lu dimulai mah? Tidak apa? Ayah, oh, aduh, orang tidak berkesong. Hah? Ah, tiga balik. Lah? Tolong aja, Pak. Tuh. Aimbo cecie, Sianu mah, Sianu mah, Sianu mah, Sianu mah. Oke, fotonya, Santi mah. Kalau di terminal yang lain, lima di itu, tapi iyo wang gue mau itu, nggak bisa roda ya. Be awak beko, lo nggak salah beko ya. Beko bangkit jangka kena gitu dong. Deh, tuh kok bilonnya sampai tengah malam lo kena? Mana kok? Nah, dari Padang. Malam kok bang? Nah, sepuh macet ya tadi. Oke, ini kita masuk terminal Polres Pelawat. Langsung, up, pelan, up. Masuk guru. Nah, ini kita sudah sampai di terminal Polres Pelawat ya. Situasi padat banget. Tuh, Gumarang Jaya ada 4 unit. ANS di pinggir, Sembodo di sebelah kiri. Nah, kita kayak di sini nih sebelah kiri nih, ya. Oke, ini kita sudah tiba di terminal Polres Pelawat. Seperti inilah situasi terminal Polres Pelawat. Ramai banget di situ, ada Sembodo 2 unit, ada Gumarang 4 unit. Sembodo di sini juga terparkir nih. Ya. Hari ini cukup padat merayap ya, penumpang-penumpang bus Sumbar. Dan mungkin bisa jadi hari ini puncak mudik ya. Nah, tuh dimundurin dulu nih, diparkir dulu nih. Kita nggak bisa masuk sini karena ada Gumarang 4 unit, ada Sembodo 2 unit, satu lagi anak Salido, tujuan pesisir, ada 3 unit ya, anak Salido tuh. Nah, menaikkan penumpang di sini ya, kita naik bus Al Hijrah dengan sleeper Smith Family teman-teman ya. Jadi di hari ini teman-teman tarifnya 1.250.000 untuk ongkos naik sleeper, untuk tarif Tuzla tarif normalnya di Rp825.000 ya, itu di tarif normal. Tarif Tuzla di Rp1.200.000, kokil. Bisa naik osor ya, osor. Nah, ini penumpang sudah mulai naik ke dalam armada bus ya. Ya, sudah mulai naik penumpang. Masih ada naik 13 orang dari sini nanti teman-teman. Suasana dingin di dalam. Kontras banget sama di luar. Dan sekarang udah jam 11:30 siang ya. Termasuk terlambat, tadi kita lama di Bekasi. Kita baru keluar Bekasi jam 9-an teman-teman. Terus kita juga mampir ke Pulau Gebang, mampir Rambutan, mampir ke Pondok Pinang. Dan ini masih menaikkan beberapa penumpang lagi, kita tunggu ya. Ya, terus membantu memasukkan barang, merapikan barang ya. Berpamitan dulu. Nah, teman-teman di sini ada Sembodo nih. Wah, Sembodo gokil sih. Nah, ini sudah masuk juga nih. Ini S902 ya. 902 nih. Sembodo, teman-teman. Apa kabar? Siapa ini? Lama enggak bersua. Siap. Gokil semua dong. Duang 3 unit. Mantap ya. Sembodo ini bus Jawa, bus asli Jakarta yang merantau ke Sumbar. Tapi peminatnya, pelanggannya enggak habis-habis. Benar-benar cakep.
Ah, di sini ada Tranek Kota Tabuk ya. Masuk. Dan Sembodo beberapa udah masuk jalan semua. Tranek juga masuk tuh, ada 2 unit di sini. Ini Kumaran Jaya juga masih terparkir di sini. Ya. Ini kita termasuk cukup telat karena ada penumpang yang salah bus ya, teman-teman, ya. Jadi ada miskomunikasi, jadi kita nunggu bis Alijer yang di belakang ya. Ya itu karena memang banyak kepala, jadi kita koordinasinya kadang-kadang suka miss ya. Jadi nggak masalah ya. Setidaknya nanti sebelum sampai Merak penumpang sudah naik semua. Nah di sini nanti ada akan berhenti di salah satu rumah makan nanti di Karya Baru. Nanti kayaknya entah nanti nasi bungkus atau makan di tempat ya. Nanti kita lihat aja ya. Nah, kita mulai berangkat nih ya. Setelah tadi kita menghitung jumlah penumpang. Jadi kita langsung masuk tol. Nah, penumpangnya kan kalau ditinggalkan kan dari manifest itu kan itu agen. Nah, kalau Tiga balik, Rifa. Nah, kita sudah sampai di gerbang tol Cikupa. Tuh siapa trompet? Ini loh, 81 082 balik. Jalan Lampung 2 Athena Andre. Tapi ini transport sama Tranek. Oh, Tranek. Hah? Tranek. Aku mau ke rumah.
Nah, ini saya berada di bagian dalam gitu, ya, sambil ngecas. Enak kalau pakai bed cover ya. Bed cover begini juga enak kalau di situasi siang ya. Ntar malam pasti dingin banget ya. Dan sekarang kita berada di KM 95. Lagi macet nih teman-teman. KM 96 masuk pak macet pas mau keluar Merak di bocah nih yang bikin bahaya nih sampai ke tol coba aduh di sini tuh nanti dulu macet parah guys macet banget. KM berapa nih? 94. 94. Macet cukup parah. Ini udah jam hampir setengah tiga. Aja selagi mampu. Iya. Janji sekali nggak boleh lagi ya. Ah udah, dia agak sekali lagi. Ini kita masih jalan merayap. Masih jalan merayap paling 1 kilo lagi kita sampai gerbang tol. Gelo. Ya tadi ada buka tutup ya, ditutup teman-teman ya. Ini kita langsung lurus ke kiri belum bisa. Kita lurus. Masuk.
ada yang satu jalur. Jalur dia kok harusnya mesti sebelah kiri, sebelah kanan ada tadi kok. Kita satu jalur. Bisa, bisa. Oh, mau makan sebelah kanan. Oh, mau sebelah kanan, Bro. Tapi tapi enggak ada separator tapi. Ada sebelah kanan. Tantan. Sebelah kiri macet. Kita ke kanan coba ya. Kita ke kanan dulu coba. Ah, wes ya, Bro. Yang tadi cegak ya, sebelah kanannya terus, Bang? Sebelah kanan terus. Pimpin. Kanan apa sih, Bang? Yuk. Lumayan ambil pangkas jalan. Mari kita mainkan. Oh, satu jalur tol. Satu jalur total. Macet luar biasa. Ada NPM di belakang, ada putra remaja beberapa unit. Putra remaja. Satu jalur. Yo. Macam. Untuk sopirnya. Mobil di depan Pak. Oke, laju. Laju Pak, laju Pak, laju Pak. Tanggung, Pak. Ayo. Gas, gas. 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 Kita remaja mau rest makan di dengan ambil jalur kanan. Ini kita coba ke kiri. Kita ke kiri. Aduh. Tolong, kita yang gimana sih? Kita kalau mau ke sungai gimana itu? Iya, iya, terbalik dia. Bingung dia tuh. Mas susah. Oh, boleh. Boleh, Dian, Bang. Aduh, Bang. Ya teman-teman, ini kita masih terdampar di menuju pelabuhan, ya pelabuhan Merak ya teman-teman. Dan ini macet tuh, macet ya. Macet panjang nih tuh ya teman-teman, bisa lihat ini mungkin sekitar 3 kilo lagi sampai pelabuhan Merak nih, cuman situasinya kacau ya. Macet dari kedua sisi nih. Macet parah.
Nah, ini kita sudah di sini beberapa jam. Sepertinya kita akan lama nih ya. Karena nih enggak bergerak sama sekali nih.